Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, channel teknik reparasi ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara memperbaiki headset. Headset ini rusak sebelah ya, yang sebelah kiri. Jadi yang sebelah kanan ada suaranya, yang sebelah kiri tidak. Dan sepertinya permasalahannya ada di sini teman-teman, karena ini sudah terlihat dari fisiknya seperti putus ya, kabelnya patah tuh karena sering tertarik-tarik mungkin. Baik, sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya jika teman-teman support channel saya dengan cara subscribe ya, agar channel saya lebih berkembang lagi teman-teman dan bisa berbagi pengalaman tentang tutorial-tutorial yang lainnya ya. Oh iya teman-teman, yang terpenting adalah hargai semua konten kreator ya, karena membuat video itu tidak mudah teman-teman. Baik, sebelum kita melanjutkannya, apa saja yang kita butuhkan dalam memperbaiki headset ini? Saya akan mempersiapkan yang pertama adalah cutter ya teman-teman, satu, dan timah untuk menyolder, dan solder ya teman-teman, solder ini yang kita butuhkan, tiga komponen ini, tiga alat ini. Baik, kita lanjutkan ya, ikuti terus ya teman-teman, jangan di skip videonya agar kita semua mengerti, kita belajar bersama-sama. Pertama yang kita lakukan adalah membuka sini dengan cutter ya, kita pinggirkan dulu soldernya. Di sini ada garis seperti garis, kita congkel nih pelan-pelan teman-teman. Sampai terbuka seperti ini. Kita potong dulu di sini ya, teman-teman. Nanti juga kita akan menyambungnya. Setelah terlepas ininya, speaker kecilnya, masukkan kabelnya yang tadi dipotong. Bersihkan dulu ya teman-teman, supaya tidak ada kotoran. Masukkan terus kira-kira, kita ikat ya, masih supaya tidak tertarik-tarik lagi. Seperti ini yang sebelumnya kita potong. Setelah kita ikat, disinilah saatnya teman-teman untuk berhati-hati ya, karena kabel ini jika langsung disolder itu tidak akan nempel ya timahnya teman-teman. Maka yang harus dilakukan adalah digesek-gesek dengan cutter atau digoreskan seperti ini.
supaya timahnya, timah soldernya mau nempel, bisa nempel teman-teman. Seperti ini. Atau bisa juga dengan cara dibakar. Gitu ya temen-temennya. Baik, sekarang kita sambung ya. Mari sekarang kita sambung teman-teman. Kita solder. Kita beri timah dulu. Sepertinya kurang, teman-teman. Ini kurang digores ya, teman-teman, supaya timahnya mau nempel. Di sini, teman-teman harus berhati-hati. Jika dia kurang atau goresannya itu kurang, maka timah ini tidak mau nempel, teman-teman. Seandainya nempel pun dia tidak akan kencang. Sebentar saja dia akan lepas lagi. Selanjutnya kita akan menyoldernya. Sepertinya sudah kuat, teman-teman. Saya tarik juga tidak putus. Sudah kuat ya, saya tarik tidak putus. Setelah itu kita pasang kembali. Pasang seperti semula.
ditekan saja ya teman-teman. Ini sudah kuat. Dah, seperti ini teman-teman. Sangat mudah kan teman-teman? Oke, demikian cara untuk menyambung atau memperbaiki headset yang telah rusak ya. Pada intinya kita harus mengamplasnya atau membakar di bagian yang akan disolder ya, agar timahnya mau nempel. Jika teman-teman penasaran, maka saya akan membuktikannya ya. Ini yang saya tidak bakar ya teman-teman, atau utuh seperti ini. Saya akan membuktikannya, dia itu tidak akan menempel teman-teman saat disolder timahnya. Tuh, terlihatkah teman-teman? Ini tidak akan mau menempel, saking banyaknya sampai terjatuh ya. Lihat teman-teman, tidak mau menempel timahnya. Jadi solusinya adalah seperti itu teman-teman. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini belum subscribe, silahkan subscribe channel saya agar channel saya lebih berkembang lagi teman-teman, dan berbagi tutorial tentang pengalaman-pengalaman yang saya alami ya teman-teman, agar bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah teman-teman, setelah saya menyoldernya dan memasang kembali, maka saat ini saya akan mencobanya ya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak teman-teman. Ini yang tadi kita sambung, dan yang ini yang awalnya saya memang masih hidup ya. Saya akan coba dengan ini ya. Tunggu sebentar teman-teman. Saya akan mencobanya. Dengar ya suaranya teman-teman, dan ini yang satunya. Oke teman-teman, sudah kita solder dan sudah kita coba ya, ternyata hasilnya bisa berfungsi dengan baik ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang ingin mencobanya di rumah, jika memiliki persoalan headset yang rusak ya, dengan cara seperti tadi ya solusinya teman-teman. Sampai saat ini untuk teman-teman yang belum subscribe untuk support channel saya supaya lebih berkembang ya, silahkan subscribe teman-teman supaya channel saya lebih berkembang lagi ya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih ya buat kalian semua. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih ya teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.